Welcome to our new home. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Berawal dari rumah ini, wishlist kita mulai terwujud. Semoga kedepannya kita bisa pelan-pelan wujudin semua mimpi kita ya. It's a good start, right? Jadi nanti ini mau aku taruh buku-buku, semua buku-buku tentang lukisan, buku-buku kamu, terserah nih TV-nya biarin aja di sini. Terus aku mau pajang kuas juga. Di mana ya buat aku melukis ya? Lihat deh, sadar sini deh. Ibu, kesini kok gak bilang-bilang? Iya, gak apa-apa. Sengaja ibu gak bilang, biar surprise buat kalian. Bu, kapan sampai di Jakarta? Bapak masih dinas di sana? Iya, bapak masih dinas, jadi belum bisa pulang. Makanya ibu sendiri deh yang pulang. Masa kalian beli rumah, ibunya gak main kesini? Oh iya, Bapak titip salam buat kalian berdua. Iya, Bu. Ibu mau dibikinin apa? Teh, mau? Boleh, Nak. Ibu mau lihat rumah dong? Boleh. Ya? Oke. Okay. Ya, inilah, Bu. Sagara? Iya, Bu. Ibu kenal kamu kan udah lama. Dari zaman kalian SMA. Dan sekarang, kamu udah jadi kepala rumah tangga. Jadi ibu harap kamu bisa memimpin keluarga kamu dengan baik, ya? Iya, Bu. Oke.
Gimana kerjaan kamu? Lancar? Lancar, Bu. Yakin masih nggak mau terima tawaran Bapak? Masih bisa loh untuk kamu. Nanti Ibu bisa langsung ngomong ke Bapak. Iya, nanti saya kira pikirin lagi ya, Bu. Kamu kan anak Ibu juga. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kamu dan Aluna. Sekarang kalian emang udah bisa beli rumah. Tapi untuk kedepannya juga harus dipikirin. Karena masih banyak biaya yang harus dikeluarin. Apalagi kalau nanti kalian udah punya anak. Gak murah loh biaya untuk anak. Kamu yakin dengan jadi jurnalis aja cukup untuk masa depan kalian? Makasih sayang. Bapak, kapan pulang, Bu? Belum tahu, Nak. Kemungkinan habis bulan baru bisa pulang. Minum dulu ya. By the way, ruang lukis Aluna udah mau jadi loh. Ibu mau lihat nggak ada di sana? Aduh, maaf sayang. Ibu nggak bisa lama. Soalnya ibu ada urusan lagi abis ini. Ya udah, Ibu pamit ya. Sehat-sehat ya buat kalian ya. Makasih ya, Bu. Dah. Iya, Bu. Iya. Hati-hati ya, Bu. Iya. Terima kasih. Apa sih kamu? Ngobrol apa aja sama ibu emang? Enggak, gak apa-apa. Lukisan aku jelek ya? Enggak kok. Bingung deh. Ada orang mau beli lukisan aku, tapi nawarnya seenak jidat. Padahal menurut aku angka yang aku taruh tuh udah worth it banget loh. Nih ya, aku naro di 35 juta. Terus dia nawar langsung ke 10 juta. Habis itu gak mau nego lagi. Gak mau naik lagi harganya. Bayangin ya, aku udah ngelukis pagi, siang, malam, capek-capek nyari ide. Terus gak dihargain sama tuh orang. Terus gak ke mama? Ya enggak lah. Siapa tahu aja nanti ada orang yang mau beli terus harganya lebih bagus. Tapi menurut aku sayang nih kalau gak kamu ambil. Aku aja bisa dapat segitu kalau lagi ngerjain proyek gede. Tapi beda dong. Aku kan lukisan, karya seni. Nyari ide dari lukisan aja udah mahal. Kalau kamu kan jurnalis, tinggal nulis, kelar. Ya gak segampang itu juga kali.
Jadi jurnalis gak segampang yang kamu pikirin, gak 1-2 hari selesai. Sama aja kan? Ih, kamu kenapa gak pernah ngertiin aku sih? Aku cerita apa, kamu jawabnya apa? Terus malah ngebanding-bandingin. Udahlah, kalau kamu lapar, makan malamnya pesen aja, aku gak bisa masak. Ntar belajar. Nat, nikah tuh susah deh. Emangnya kenapa lagi sih? Perasaan kalian belum ada 1 tahun deh nikahnya. Ya dia gak semenyenangkan dulu aja. Dulu? Emangnya lu mau kayak gimana? Kayak waktu pacaran mungkin? Tapi kan emang kalian udah gak pacaran lagi? Ya bukan gitu maksudnya. Gini deh, gue kasih contoh ya. Kemarin gue cerita sama dia soal lukisan gue. Tapi jawabannya dia malah ngebanding-bandingin sama pekerjaannya. Aneh gak sih? Bentar. Emangnya lukisan lu kenapa? Lukisannya sih gak apa-apa. Cuma ada yang mau beli, tapi nawarnya gak jelas. So, abis itu gue cerita ke Sagara, abis itu dia malah marah. Coba deh, salah gue di mana coba? Gue gak tahu salahnya di mana. Tapi menurut gue, lo masih melakukan kebiasaan buruk lo deh. Melihat suatu hal cuma dari satu sudut pandang, bukan dari 2 perspektif. Ya enggak? Panas. Halo? Iya, Pak. Beneran, Pak? Oke, baik, Pak. Saya langsung kerjain PowerPoint-nya, nanti saya langsung kirim ke Bapak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Sayang, aku punya berita bagus. Kenapa? Jadi aku bakal dikirim ke Afrika untuk bikin artikel di sana. Demi apa? Keren banget! Ya, kira 1 persatu cita-cita aku mulai terwujud. Aku sih berharap ini juga bakal jadi batu loncatan aku. Nanti di sana aku bakal ngumpulin bahan foto, pulang ke Jakarta aku bakal bikin pameran di sini. Keren banget sih kalau kamu sampai bikin pameran foto. Tenang aja, I got your back and I will always support you like what you always did to me. Chapter 4 was for us. Reminded me how bad I've missed you being a part of my life. Ignore the thoughts, don't start overthinking. 3 bulan? Ya kan aku udah bilang bakal keliling benua Afrika. Semua udah dibiayain kantor dan aku dapat bonus juga. Tapi 3 bulan itu lama loh. Kita juga baru pindah
rumah, belum selesai beberes, udah ditinggalin lagi akunya. Ya kan tadi aku udah bilang di rumah dan kamu bilang oke, masa harus aku batalin sih? Ya emang oke kalau ke Afrika, tapi kan kamu gak bilang berapa lamanya. Aku juga gak expect lah kalau pergi 3 bulan. Terus aku di rumah nanti sama siapa? Gimana? Sendirian? Lagian kok kamu bisa-bisanya sih ngambil kerjaan kayak gini tanpa kompromi dulu sama aku? Udahlah ngambil kerjaan yang di Jakarta aja, emang gak bisa? Ya tapi bonusnya lumayan sayang buat tabungan kita. Tabungan kita kan udah habis buat beli rumah. Tabungan itu bisa ditabung pelan-pelan. Lagian tabungan aku masih banyak kok, masih sanggup untuk biaya hidup kita ke depan. Ya. Sudahlah, mau ke toilet. Hey, matahari gak luna, right? Yeah. Oh my god, you're here in front of me? I'm such a big fan of you! Thank you so much. I've been looking for your art since I could ever remember. Can I take a picture? Sure. Yeah. Okay. Ready? Okay. 3, 2, 1. Jeez. Oh my god. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, balik lagi sama gue Indy Barens di 89.90 GCX FM Radio. Gimana nih minggu malam kalian? Lagi pergi sama keluarga atau pacar? Atau teman rasa pacar? Au, gak apa-apa teman rasa pacar. Asal jangan selingkuhin pacar orang ya. Oke, okay. Untuk menemani minggu malam kalian, kali ini gue bakal play lagu yang lagi hits banget. Apalagi untuk kalian muda-mudi yang lagi ngerasa kok pasangan kalian berubah ya? Kenapa dia udah gak semanis dulu ya? Jangan-jangan udah ada yang baru lagi. Ada yang baru. Here's a new song from Salsabila Adriani, Tak Lagi Sama. Ya lu gak bisa kayak gitulah. Lun ini bagus loh buat karirnya dia. Bagus buat rumah tangga kalian ke depannya. Lu gak boleh egois. Ya, tapi kan lu tau sendiri, Nat. Gua anaknya gak bisa ditinggal-tinggal. Aluna kan dia bakal balik lagi, dia gak akan jadi warga negara Afrika. Ya emang gak bakal jadi warga negara Afrika, tapi apa salahnya sih kalau gak diambil? Ya gak ada salahnya sih. Tapi kan dia bilang, bonusnya itu lumayan buat tabungan kalian. Tabungan gue juga masih cukup kok. Gimana ya jelasinnya? Gue emang belum nikah. Tapi yang gue tahu, pernikahan itu bukan tentang lu atau tentang dia, tapi tentang kalian berdua. Lagian Lun, dia kan ngelakuin ini buat kebaikan lu juga. Coba deh lu berpikir realistis. Realitanya, gue itu gak bisa ditinggal-tinggal. Astaga Nathan! Astaga Aluna! Kenapa gue jadi kayak ngomong sama anak SMA sih? Gini deh. Gue laki-laki nih. Oke, emang gue belum menikah. Tapi kalau gue sudah menikah dan menjadi kepala rumah tangga, gue gak akan mau jadi suami yang bergantung sama istri gue. Sekarang coba lo bayangin, kalau Sagara sama lo cuma mengandalkan uang tabungan, kalau tabungannya habis gimana? Ya tinggal jual lukisan lagi, gampang kan? Lukisan gue juga lagi pada laku kok. Oke, lukisan lo lagi naik daun. Gue ngerti. Tapi balik lagi lo, pernikahan itu bukan cuma tentang lo atau gue. Lagian kalau gue jadi Sagara, gue gak akan pernah mau bergantung sama istri gue. Ya makanya lo bukan Sagara. Gue jadi gak ngerti ya, kenapa Sagara mau nikah sama lo. Eh, gue ini cantik, baik, perhatian, sabar, pekerja keras. Iya oke, lo sebutin semuanya sekarang, semuanya terserah. Lo atur. Lagian emang dia jadi pergi. Nggak tahu, 70% sih kemungkinan dia berangkat. Ya bagus. Kok bagus sih, Nat? Ya bagus lah, berarti dia punya otak.
Tumben. Emang ada apa? Astaga. Is it our wedding anniversary? Iya, kita udah setahun ya. Ya ampun, maaf ya sayang, aku lupa, mungkin aku karena kebanyakan kerjaan kali ya. Sayang, apa sih? Ngomongnya satu-satu dong. It's not our wedding anniversary. Itu masih bulan depan kali. Terus ada apa? Apa ya? Iya, gak ada apa-apa sih. Emang gak boleh ya? Istrinya masak buat suami. Gak boleh. Ya boleh lah. Aku bikinin kamu nasi goreng. Ini aku lagi belajar. Semoga enak ya. Katanya enak kan, wangi loh. Sore Bu. Sore Mas. Untuk Matahari Aluna ya? Bukan Bu, di sini tertera dokumen untuk Bapak Sagara. Oh oke okay, oke. Maaf Bu, boleh minta tangannya? Boleh. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih ya. Suami aku. Iya, tadi ada lemburan sedikit jadi agak malam. Lagi nonton apa sih? Semua ini tuh ada series baru, lucu banget. Nih kamu harus lihat ya, bentar ya. Nih, mirip banget sama kamu kan. Kok bisa mirip ya? Ganteng kan? Ganteng kan yang ini sih. Ya ampun. Ini ngapain nih? Boleh tiduran, tapi nanti habis mandi ya. Mandi dulu. Anjorok, bau. Ya ampun lucunya. Sayang, tadi ada pakai takut aja nggak? Nggak ada sih. Kamu lagi mesen barang? Enggak sih, kiriman dari kantor. Yaudah. Kenapa kamu ngumpetin ini? Itu apa emangnya? Gak usah pura-pura gak tahu, berkas aku udah sampai dari kemarin. Kenapa kamu ngumpetin? Maksudnya apa? Sayang, dengerin aku dulu. Apa? Apa lagi? Ya aku gak ada niatan sama sekali. Gak ada niatan gimana? Jelas-jelas ini kamu ngumpetin. Berkas aku udah sampai dari kemarin kan? Sampai segininya. Ya kasih aku kesempatan buat ngomong, Du. Sagara, dengerin aku dulu dong. Sagara, bisa dengerin aku dulu gak? Apa? Ya aku tuh dari awal emang gak setuju kalau kamu berangkat. Aku gak bisa ditinggal-tinggal, Sagara. Ya gak bisa gitu lah. Ini bagus buat pekerjaan aku, bagus buat karir aku ke depan. Kok kamu lagi gini sih? Gak semua tentang kamu, Aluna. Kenapa sih ngomonginnya selalu kerja?
Aku juga istri kamu. Aku juga pengen ditanya kabar gimana. Aku pengen diperhatiin, aku ya, pengen disayang. Ya bukannya berarti aku sibuk kerja, aku gak sayang sama kamu. Aku ngelakuin ini semua buat kamu. Buat masa depan kita. Terus kamu mau kayak gimana? Aku ngelupain kesempatan ini. Ya gak bisa lah. Ya masih ada kan kesempatan lain. Ya kan? Masih ada kan berarti kesempatan lain? Harus ngambil kesempatan yang pergi ke luar negeri? Enggak kan? Kenapa sih gak bisa banget ngertiin aku? Ngertiin kamu? Emang ada kesempatan lain nanti, tapi mau sampai kapan aku nunggu kayak gini terus? Ini kesempatan yang tepat buat aku buktiin diri aku, Aluna. Capek. Aku capek dianggap kecil sama orang-orang karena penghasilan istrinya lebih besar daripada suaminya. Aku cuma pengen buktiin ke ibu kamu. Kalau aku bisa sukses dengan apa yang aku lakuin bukan dengan jalur papa kamu. Kamu gak pernah tahu itu kan? Gak pernah kan? Gimana mau tahu, orang kamu juga gak pernah ngomong kan? Bukannya gak mau ngomong. Emang kamu peduli kalau aku ngomong? Aku selama ini ngomong gak pernah kamu gubris kan? Gak pernah. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri atau gak? Selama ini yang kamu pikirin cuma kamu doang. Kenapa jadi ngomongin kayak gini sih? Emang dari awal kita ngomong? Ya karena kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Aku selalu support apapun yang kamu lakuin. Kamu ngelukis dari pagi sampai pagi, aku temenin. Aku gak pernah ngeluh kan? Pernah ngeluh gak? Enggak kan? Pernah gak aku ngeluh? Kamu gak pernah tahu kan berapa kesempatan yang udah aku buang untuk karir aku, buat masa depan kamu. Gak pernah tahu kan? Enggak. Kamu peduli enggak kan? Butuh support kamu. Aku gak minta apa-apa, aku cuma butuh support kamu sekarang. Jadi aku mohon sekarang kamu yang ngertiin aku. Malam ini aku tidur di rumah ibu ya. Kamu sampai kapan sih kayak gini? Thank you.
gak bisa kayak gini terus. Lo harus bisa ngertiin Sagara. Turunin ego lo sedikit aja. Gue udah berusaha ngertiin dia. Tapi gak tahu kenapa, semenjak setelah menikah, gue sama dia tuh gak pernah bisa sejalan. Enggak, Aluna. Lo ini belum berusaha. Lun, grow up. Lo itu bukan anak kecil lagi. Ya tapi nikah tuh susah, Nan. Seumur-umur dari pacaran sampai sekarang aja ini pertama kalinya gue ngeliat dia marah segitunya. Bahkan sampai nangis. Kurus ngapain? Ya karena masalahnya ada di lo. Bener yang Sagara bilang. Lo terlalu sibuk sama diri lo sendiri. Enggak bisa ya. Hubungan pernikahan gue seindah waktu kita pacaran. Bisa. Bisa. Asal lo belajar. Belajar buat ngehargain suami lo. Dan lupain semua pikiran-pikiran kalau kalian masih pacaran. Kalian ini sudah menikah. Dan menikah itu tidak sesimpel orang pacaran. Apa gue pisah aja ya? Try.